Halo pemirsa, selamat datang di NoHub News. Kali ini kita akan mengungkap fenomena alam yang menakjubkan. Petir menyambar, sinar gamma meledak, rahasia kosmik di balik kilat. Bayangkan, petir saat badai ternyata memancarkan sinar gamma, radiasi sangat kuat yang biasanya hanya ditemukan di luar angkasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuk, kita telusuri rahasia kosmik di balik petir. Petir adalah loncatan listrik dahsyat di atmosfer, menghasilkan jutaan volt dan memanaskan udara sampai 30.000 derajat Celsius. Namun yang mengejutkan para ilmuwan, petir ternyata juga memancarkan sinar gamma, radiasi kuat yang biasanya muncul dari ledakan bintang atau lubang hitam. Fenomena ini dikenal sebagai terrestrial gamma ray flashes, TGFs, yaitu kilatan sinar gamma berdurasi milidetik dengan energi yang sangat tinggi. TGFs ditemukan pada 1990-an oleh satelit yang mendeteksi sinar gamma dari badai di bumi. Ketika petir menyambar, elektron melaju mendekati kecepatan cahaya, menabrak molekul udara, lalu memicu terbentuknya sinar gamma. Proses ini bahkan menciptakan antimateri, seperti positron. Ini seperti laboratorium kosmik di langit kita. TGFs menunjukkan bahwa bumi punya mesin fisika alami. Proses ini mirip dengan yang terjadi di bintang neutron, membantu ilmuwan memahami fisika partikel tanpa keluar angkasa. TGFs juga terkait dengan badai tropis, seperti di Indonesia, yang punya aktivitas petir tinggi. Dengan perubahan iklim, badai semakin intens, mungkin membuat TGFs lebih sering. Ini bisa memengaruhi kimia atmosfer, seperti pembentukan awan atau lapisan ozon. Sinar gamma dari petir muncul di ketinggian 10-20 km aman bagi daratan, tapi bisa berisiko untuk penerbangan. Pilot yang sering terbang dekat badai mungkin terpapar radiasi kecil, meski setara dengan rontgen medis. TGFs berpotensi merusak perangkat elektronik di satelit atau pesawat dan mengganggu sistem komunikasi atau navigasi. Dengan badai yang semakin kuat, kita perlu teknologi tahan radiasi untuk melindungi infrastruktur. Masih banyak yang belum kita tahu tentang TGFs. Seberapa sering TGFs terjadi? Apakah semua petir menyebabkannya? Dan apa efeknya pada atmosfer atas masih jadi pertanyaan ilmiah. Fenomena ini juga menambah makna budaya petir, yang di banyak budaya dianggap sebagai kekuatan dewa. Kini, kita tahu petir menghubungkan bumi dengan rahasia kosmik, membuat kita semakin kagum pada alam. Petir bukan hanya cahaya menyilaukan, tapi juga pancaran sinar gamma yang mengaitkan bumi dengan rahasia kosmos. Tonton video panjang kami untuk cerita lengkapnya. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan sebarkan diskusi ini. Itu tadi NoHub News. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada update berikutnya.